harus bagi kita selalu benar. Terima kasih sudah klik video ini, and welcome back to our YouTube channel, The Sims. Hari ini gue lagi ada di salah satu coffee shop yang ada di daerah Pekayon Galaxy. Selain karena tempatnya yang PW, nyaman banget untuk kalian nongkrong. Dan kalau misalkan kalian kesini sambil WFC, bareng-bareng gitu sama temen, atau mau sambil meeting juga, meeting-meeting informal gitu, bisa banget di sini. Penasaran dengan lokasinya seperti apa? Jalan-jalan dulu ya. Hai teman Sims, kali ini The Sims lagi ada di Kopi Tala yang lokasinya ada di Galaxy. Jadi guys, Kopi Tala ini adalah coffee shop yang sebetulnya sudah lama beroperasi, yaitu sejak 2020. Tapi dulu namanya itu adalah Toko Kopi Seduh. Nah, karena ada pergantian kepemilikan, makanya sekarang berubahlah menjadi Kopi Tala guys. Kopi Tala ini cabangnya juga ternyata ada yang di Tebet loh. Udah pernah kesana belum? Gue sih belum. Nah, by the way, kenapa namanya Kopi Tala? Adalah karena memiliki arti rezeki dari kuasa Tuhan. Fasilitas yang ada di Kopi Tala menurut gue cukup memadai. Yaitu ada area indoor, semi-outdoor, dan outdoor. Lalu TV pada bagian bawah, toilet pada lantai 1 dan 2, ada wastafel, musola, CCTV, wifi, colokan yang lumayan ada di mana-mana. Dan yang gak kalah penting adalah keunikan yang satu ini nih. Kalian udah lihat kan? Ruang sunyi. Nah, itu adalah ruang dimana dikhususkan untuk kamu yang mau tenang dalam mengerjakan tugas atau kerja. Jika perlu ruang meeting juga bisa banget loh. Caranya juga gampang banget, kalian tinggal booking dengan DM ke Instagram mereka. Tapi kalau kalian perlu ruang sunyi, jangan berisik ya. Tapi fasilitas yang kurang menurut gue adalah area parkir, jadi hanya cukup untuk motor. Nah, kalau misalkan rame, agak bingung ya. Oke lanjut, ini dia nih guys, daftar menu yang ada di Kopi Tala. Menunya ada macam-macam, mulai dari roti, dimsum, cireng, makanan berat seperti nasi, dan segala macam minuman yang ya udah kalian pause aja untuk cek-cek sendiri ya. Well, di sini gue mau pesen minum dulu, yaitu mocha latte. Seperti biasa, my favorite. Yeah! Di sini gue udah ngobrol-ngobrol juga sama baristanya, tapi gue summarize aja ya. Komposisi dari mocha latte buatan Kopi Tala itu menggunakan house blend yang base-nya adalah Robusta dan Arabica. Dengan rasio Robusta 70, Arabicanya 30. Yang mana lama dari proses extraction-nya adalah 35 detik. Dan menghasilkan kurang lebih 30 mili espresso.
Lalu susu yang digunakan di Kopi Tala adalah susu Kin Fresh Milk yang warnanya merah putih ini ya. Takaran yang dipakai adalah 170 ml susu. Nah, hasil yang gue terima, kopi mocha latte yang gue pesen itu entah mengapa terlalu creamy buat gue. Mungkin karena ditambah dengan bubuk coklat lagi ya, dengan takaran 30 gram. Tapi untungnya, kadar manisnya itu tuh masih pas, masih bisa diterima sama lidah gue. Karena ketolong, enggak ditambahin lagi dengan gula cair. Jadi manis yang ada itu adalah didapatkan dari susu dan bubuk coklat itu tadi. Lastly, I just wanna say I think I will come back to this coffee shop at the soonest sih. Karena belum sempet cobain nongkrong di lantai 2-nya yang tadi tuh. Dan kelihatannya tuh enak ya, udaranya tuh yang sepoi-sepoi, apalagi kalau sore menjelang malam gitu. Well, kalau kalian kesini, jangan lupa tag social media The Sims ya. Enjoy teman Sims! So, that is it! Thank you guys for watching and I hope you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka sama videonya, please click like-nya, share ke seluruh social media yang kalian punya. And also be our friends, me and my sister, on our social media gampang banget, at The Sims. Dan subscribe di channel ini, juga nyalakan notification-nya supaya kalian gak ketinggalan video-video kita yang seru selanjutnya. Yang akan selalu tayang setiap hari Rabu dan Sabtu. Kalau mau telat, setiap hari Kamis dan Minggu. I'll see you on our next video. Bye!